ना पड़िया ना पड़िया बागे पड़िया बागे पड़िया इंजन पड़िया Ya mungkin si pelaku merasa terancam, dia langsung menebas dua kali bagian depan. Dari Rumah Sakit Bayangkara kita melakukan otopsi bahwa memang benar kerangka manusia itu dari hasil otopsi yaitu berjenis kelamin perempuan. Kemudian kejadian ini kita kaitkan dengan kejadian yang di awal, yaitu yang kejadian yang semula yang laporan pasal 351 tersebut, karena di situ juga si ibu melaporkan ketika dia setelah membuat laporan yang pada tanggal 4 Maret lalu, ketika dia kembali ke rumah di mana anaknya, ya di mana anaknya tidak ditemukan di rumah, yang diduga dibawa lari oleh si terduga pelaku ini yang berinisial DP. Ya, terus kita kaitkan, kita kembangkan, kemudian dari pihak keluarganya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk apakah mengenali kerangka tersebut. Dan memang kalau secara visual, ya secara visual, secara kasat mata, memang mengarah kepada anaknya, ya memang mengarah kepada anaknya. Dan dari hasil otopsi juga mendukung. Setelah diperkosa, kemudian pelaku sempat melakukan yang pemukulan tadi. Nah, setelah pelaku sempat melakukan pemukulan, di situ si korban sempat berdiri untuk menyelamatkan diri dan ada mengancam bahwa kita akan memberitahu kepada ibunya dan kakaknya. Karena mendengar kata-kata demikian, si pelaku merasa terancam dan langsung menebas leher korban. Kalau menurut keterangan awal sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di bagian depan dan 1 kali di bagian belakang. Penganiayaan, maka kita di sini terapkan pasal 351 ayat 2 KUHP, subsider pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun. Dan untuk yang laporan polisi yang adanya dugaan kekerasan terhadap anak sampai anaknya meninggal dunia dan persetubuhan terhadap anak, itu nanti kita akan sangkakan dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman masing-masing 15 tahun. Apa itu? BPK? Foto ulang. Oh, mau foto dulu. Beri. Wawancara. Wawancara. Itu harus.